rekod kat okey, Iswara 1.3 cc. Aerobek. Aerobek tahun bila tadi? Tahun 2001. 2001 kita dah pasang dah kat dalam tu, nampak ni dia punya ni cover pecah. Kedai ni dia ubah suai, tempat rokok dia ubah ke tepi. Cuma masalah kereta abang kami ni, switch controller suhu dia ni rosak. Kita buka tadi, kita nak tolong beki, tak boleh sebab dalam dia tembaga dia dah rosak. Apa hal Viva ni? Ni buat macam Tokyo Drift pula dah. Aduh. Gelok pula dia. Aduh. Cepat-cepat. Okey. Awet pula tu. Okey, dah habis video kita terganggu. Okey, ini kita pergi test drive. Dia cuma suih dia rosak. Ya, nanti kita terang lagi sekali ah. Ya, cuba juga. Okey, jadi. Macam mana? Ringan ke bukan? Ringan lah. Ringan? Ni aircon buka ni? Ringan. Cuba tu kita tutup cermin. Ikut dengan suhu. Sebab aircon hidup. Walaupun controller dia rosak, tapi aircon dia sejuk. Betul? Tu belah sana dekat tak rapat, aircon dia akan keluar. Lampu ada beza? Makin terang ke tidak? Ni mental LED. Nampak terang sikit. Nampak terang? Alhamdulillah. Okey. Enjin kan? Yeah, okey. Ni kita naik 3 orang ni. Ada ipar abang kami ada belakang. Ni kita kat area Kelly Castle. Cuma kita tak dapat batu ni sahaja. Switch controller aircon dia rosak. Tapi kita dah showkan abang kami untuk pergi ke kedai elektronik. Oh, you turn sini yuk. You turn sini. Kita dah showkan abang kami. Sebab saya dah tolong cabut dah siap-siap ni. Pergi je kedai elektronik, cakap nak model ni. Model SB. Eh, apa dah tadi? 10K SB FB. Allah. Itu dia. Weh, terang lah. Lampu kan? Sedap kereta. Okey. Owner dia kita ambil gambar tak nampak lah, gelap. Tintak dia pun gelap. Keadaan pun gelap. Kalau kita buka lampu dalam ni apa jadi? Woi, dia biru. Macam macam pelik pula ni. Nasib baik tak pasang ni dandut ke apa. Pasang air lagi kuat. Kita buka lampu pun tak nampak. Memang lampu biru kan? Ya, dia masak warna biru. Dasar lampu hujan punya kata. Eh, apa bujang ni? Ya? Oi, abang kami kita bujang ni. Boleh. Mana batu ni? Ni lah. Masuk balik kita pergi tempat kita ni. Ni kita pergi test dah nak bagi abang kami rasa pada suara dia. Sebelum dan selepas pasang booster. Tapi aircon sejuk. Sejuk lah? Rasa sejuk lah kan? Ada rasa? Ada rasa. Alhamdulillah. Itu sebab abang kami kata kompresor dah baru tu. Kompresor baru tapi kurang sejuk sebelum ni. Ni kita bagi ni ah. Tu kita cakap try pasang. Hopefully booster ni boleh membantu jugaklah kereta abang kami. So inilah rasa sejuk. Cuma masalahnya controller aircon saja. Jadi kita buka. Okey, boleh buka. Ni. Sebelum bateri video 10 minit. Ni rosak ni. Jenis dia P10K SB SB. Kita cabut daripada sini. Nampak ni kita cabut. Tapi suai aircon ni buka ni. So nanti esok motor. Nanti esok abang kami ni, abang kami akan pergilah kedai elektronik. Minta kedai tu solder siap-siap wire ni. Benda mudah je. Benda boleh DIY sendiri, mic cable sendiri, kita buat cara kita sendiri. Kereta kita bayar. Beratus-ratus ribu kita bayar. Okey, kita dah sampai. Okey, abang kami. Abang nampak.
Ah, abang nampak dia. Okey, abang kami cuba ulah abang kami sikit. Abang kami ni malu-malu pula. Nampak okeylah sikit pakai benda ni. Okey. Ada rasa sejuk, beringan kata. Sejuk kan? Cumanya controller suhu saja rosak betul. Itu aja. Ah, saya cuba beki tadi tak boleh sebab dah buka dalam tu memang tembaga dia habis. Betul ya abang kami eh? Okey. Aircon sejuk. Sejuk. Walaupun kita cabut suih kan. Aircon kita on just wait. Ah, ni aircon boleh bagi sejuk. Alhamdulillah. Yang keduanya enjin kan? Enjin. Enjin. Ni berapa cc? 1.3. Ah, alhamdulillah. Dua, lampu pun abang kami kata terang sikit kan. Ha. Ah, walaupun dia tukar pakai LED, dia perasan lampu makin terang sikit. Okey, lain tak ada apalah. Itu saja yang kita dapat membantu. Yang Pak Sui ni abang kami memang kena perlu pergi kedai elektronik. Okey. Ini just pergi, saya pun dah ajar macam mana. Dia kena cabut balik Android dia ni. Cabut pun mudah saja. Dia ada soket, soket just plug in balik soket ni. Masukkan, ulukan balik switch ni, just dia ada nut 10 dengan washer dia, pasang, settle. Okey. Okay. Itu saja. Benda boleh DIY, kita DIY. Ha ni jangan lupa, jangan bagi hilang rare ni. Di kedai ni ada jual ya? Ini mana? Kedai yang banyak apa dia? Ni. Ha. Yang mana? Ni. Ha. Ada, tapi kedai elektronik. Semua ada. Sebab dia ada jenis dia di belakang ni. Cakap saya nak B10K SB SB SB. Okey. Mesti ada kedai elektronik. Okey. Macam sebelum ni kita pernah beki yang Wira Zarul, Wira Amir Kacak. Dia orang tu switch dia, controller suhu dia bernasib baik lagi. Bolehlah guna balik. Tapi yang abang Amir saja kurang bernasib baik, tembaga dia habis. Itu saja. Okey. Last saya nak tanya abang kami. Kita bagi up sikit abang bujang ni tadi. Okeylah. Okey. Puas hati? Puas hati. Puas hati ya. Sama tak dalam video-video TikTok? Okey je, super. Okey. Terbaik. Terbaik ya. Alhamdulillah. Abang kami tunggu saya daripada sebelum saya cuti hinggalah dah masuk tahun baru. Abang kami ni customer yang kedua pada tahun baru. Alhamdulillah. Habislah booster saya dah habis. Minggu lepas saya pergi KL baru nak buat balik. Yang mana PM kita, insyaAllah saya cuba buat secepat yang mungkin. Sebaik mungkin. Ha, tu yang penting. Sebaik mungkin. Ha, itu saja. Rezeki daripada Allah. Abang, dapat juga kita bertemu? Ya. Dua minggu, tiga minggu dah kita ni. Kan? Tiga minggu lah. Tiga minggu kan? Okey. Hari-hari WhatsApp kita, abang. Bila balik, bila balik, bila balik. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dapat juga bertemu. Dan itu sajalah yang dapat saya bantu, abang. Assalamualaikum.